Kruis belas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita tunggu ramai lagi sikit. Kalau dengar suara Dr. Ju dengan jelas, bagi thumbs up. Bagilah sikit love ke apa kat Dr. Ju. Tengah stres ni. Okay. Hari ini kita cerita pasal autophagy. Autophagy. A-U-T-O-P-H-A-G-Y. You all hari ni dapat dapat ilmu percuma dari Dr. Ju pasal autophagy. Mungkin ramai yang tak tahu pasal autophagy. Jadi you all ni follower-follower Dr. Ju ni kenalah up to date sendiri sikit. Kena better daripada orang lain kan. Maknanya you all lebih pandai daripada orang lain. Jadi bila cerita-cerita kat orang, autophagy. Semua orang semua, apa tu autophagy? Hebatnya kau. Macam tu lah kan. So hari ni Dr. Ju nak cerita, nak share pasal autophagy. Apa sebenarnya autophagy? Tak ada beta. Okay, autophagy. Auto ni auto lah kan. Apa-apa yang auto ni maknanya dia jadi sendiri. Autophagy ni is makan. Dia dalam bahasa Latin, autophagy bermakna makan diri sendiri. Self eat, makan diri sendiri. Jadi apa maksud makan diri sendiri? Maknanya macam dia ada dalam. Kalau you tengok, sebenarnya you tengok ada satu dokumentari, dia tunjuk macam mana ada satu ekor ular tu. Pernah tengok tak? Ular tu bila dia dikurung, dia kelaparan. Apa yang berlaku? Dia makan ekor dia ni. Ekor dia dimakan. Maksud didigestkan, kemudian apa ni, baru dilepaskan. Maknanya dia makan ekor dia. Sebab ekor dia kan dia boleh tumbuh lagi. Itu adalah satu proses survival. Maknanya satu proses untuk pertahanan diri, untuk hidup, pertahanan untuk hidup. Jadi itu adalah salah satu daripada contoh apa dia autophagy. Jadi autophagy yang Dr. Ju nak cakap ni adalah proses yang berlaku dalam badan kita, di mana sel-sel dalam badan kita, sel-sel yang elok makan sel-sel yang normal. Sel-sel yang normal makan sel-sel yang elok. Ini pun tak ada bateri. Tak ni ke? Kejap sorry. Semuanya tak ada bateri. Okay. Minta maaf ya gangguan. Okay. Maknanya autophagy ni adalah satu proses semula jadi yang berlaku dalam badan kita, di mana sel-sel kita yang dah tua, yang dah rosak, yang belum, yang maknanya dah tua, yang dah kurang berfungsi, dimakan oleh sel-sel yang normal, di mana spepat-spepat daripada sel-sel yang lama tu di-recycle, digunakan. Jadi bila sel-sel yang lama tu dah dilupuskan dan barang-barang yang boleh digunakan, protein dia di-recycle, maka sel-sel baru ada peluang untuk tumbuh. Contohnya, kita dah ada kereta banyak. Kereta-kereta kita tu dah lama dan dia punya, bila kereta tu dah lama, maintenance-nya sangat tinggi, betul tak? Jadi, adakah kita nak biar simpan kereta tu? Maknanya, adakah kita nak simpan kereta tu dan menghabiskan duit kita? Sekejap ini rosak. Kereta tu jual dah tak laku. Jadi, apa yang berlaku? Kalau kita ambil kereta tu, ambil spare partnya, yang lain tu kita buang, ambil spare partnya dan kita gunakan balik. Itu adalah lebih, lebih orang kata lebih
lebih baik dan lebih menguntungkan. Itu adalah contoh kenapa badan kita buat proses autofagy. Autofagy ni sebenarnya adalah proses normal, proses yang biasa berlaku dalam badan kita. Tetapi macam mana boleh benda tu boleh berlaku dan macam mana untuk kita mengaktifkan proses autofagy itu, yang itu yang Dr. Ju nak share hari ini. Sebab tanpa autofagy sebenarnya badan kita tak ada pembaharuan. Maknanya badan kita kosong, badan kita macam tu je lah. Semua yang ada sel-sel yang dah buruk, sel-sel yang dah tak ada performance. Itu sebabnya kulit-kulit pun akan jadi kusam, sel-sel kat dalam badan kita pun banyak yang sumbat-sumbat, banyak-banyak yang tak berfungsi dengan optimum. Maknanya kalau sel-sel tu dalam pankreas dia tak keluarkan insulin dengan normal, kalau sel-sel tu dekat otak-otak kita pun ni banyak sel-sel yang rosak, bila banyak-banyak sel yang rosak dalam otak kita, apa berlaku? Ingatan kita pun kurang, kita punya performance kita kurang, maknanya kita cepat nyanyuk, kita boleh dapat macam-macam penyakit disebabkan oleh masalah sel-sel otak kita yang sudah tidak berfungsi normal. Itu adalah kenapa autofagy itu perlu berlaku dalam badan kita. Jadi apa yang berlaku pada dalam proses autofagy ini, ada gambar tak? Ada dalam proses autofagy ini adalah bila ini adalah sel kita, ini adalah sel kita. Sel ini adalah sel yang kita lihat dalam menggunakan elektron mikroskop, rupanya macam ni. Dan cuba ambil satu gambar, yang kalau kita jadikan 3D macam ni adalah rupa sel kita. Maknanya dalam sel kita ni ada macam-macam. Sel ni maknanya dalam badan kita ni, kulit-kulit kita ni, semua badan kita ni adalah terdiri daripada trillion of cell. Maknanya sel kecil-kecil bercantum-cantum-cantum-cantum, jadilah manusia macam kita, jadilah organ buah pinggang. Sel tu bercantum-cantum-cantum jadi otak. Sel tu yang banyak-banyak tu bercantum-cantum-cantum jadi buah pinggang. Dan satu unit sel tu rupanya sebenarnya macam dalam gambar ni. So dalam gambar tu ada macam satu kilang. Dalam tu ada macam-macam. Ada nucleus. Nucleus tu macam dia punya pengarah lah. Kemudian ataupun dia punya enjin utama dia lah. Kemudian kat luar-luar itu ada banyak pekerja-pekerja dia yang bekerja untuk kita, bekerja untuk proses makanan, bekerja untuk keluarkan enzim, bekerja untuk keluarkan hormon, bekerja untuk keluarkan antibody. Ini adalah antara rupa sel tu. Jadi dalam sel-sel tu sebenarnya ada banyak benda-benda ni tadi yang Dr. Ju cakap tadi. Dia ada mitochondria, dia ada nucleus, dia ada lysosome, benda ni. Jadi benda ni kadang-kadang dia dah tak berapa berfungsi, dah overwork, dah lama guna. Jadi dalam proses autofagy sebenarnya apa yang berlaku adalah dia akan hancurkan barang-barang ni. Okey, seterusnya. Okey, Dr. Ju tunjuk apa yang berlaku. Autofagy ni sebenarnya pertama kali ditemui oleh saintis Jepun ni. Namanya Yoshinora, dan dia ni dapat Nobel Prize disebabkan penemuan autofagy ni. Maknanya dia buat satu kajian dekat yeast, dekat kulat, dia tengok bila kulat tu tidak dibagi makan. Maknanya bila kulat tu lapar, dia tengok dalam kulat tu ada berlaku sesuatu. Dan dia tengok kulat tu sebenarnya makan kawan-kawan dia sendiri untuk survive. Jadi daripada situlah maka penemuan profesor ni dipublishkan dan dia dapat Nobel Prize Science
tentang penemuan ni. Dan benda ni dipanggil, proses ni dipanggil autophagy. Cuba buka next. Okay, apa yang berlaku sebenarnya dekat dekat autophagy? Sebenarnya itu tadi, yang kecil-kecil tu adalah sel-sel yang tadi dalam sel tadi, yang dah rosak, yang tak guna. Apa yang berlaku, dia akan datang satu satu benda yang dipanggil ni, satu satu sel lain dalam dalam sel kita ni, dan sel tu akan dimakan, dimasukkan dalam sel, dan sel tu akan di, direputkan, direput, dan sel-sel tu mati. Sel mati tu dipanggil, sel mati tu dipanggil apoptosis. Jadi itu, ini adalah cara macam mana berlakunya autophagy. Okey. Okey, itu adalah apa ni, macam mana berlakunya autophagy dah. Okey. Harap-harap you all faham lah. Maknanya autophagy adalah proses di mana badan kita ambil bahan apa ni, benda-benda sepepat-sepepat yang dah rosak dalam sel kita, dihancurkan dengan dalam proses yang menggunakan enzim daripada sel tu sendiri, dan dimatikan sel tu. Jadi bila sel tu mati, maka dia memberi peluang kepada badan kita untuk tumbuhkan sel lain. Jadi bila sel baru tumbuh, maka kita ni pun barulah, maknanya kita jadi, jadi sel-sel kita baru, jadi muka jadi tak kusam, muka jadi awet muda. Itu adalah disebabkan oleh proses yang dipanggil autophagy, ya, autophagy. Jadi apakah sebenarnya benefit ataupun apakah sebenarnya kebaikan autophagy ni? Autophagy. Yang pertama, kebaikan autophagy ni adalah dia boleh membuang sel-sel yang rosak tadi. Maknanya sel-sel yang rosak, kalau kita ada autophagy, sel tu dekat situ je. Jadi kalau sel dekat bawah ni nak tumbuh, tak boleh. Jadi bila autophagy, sel tu bersih, maka sel baru pun tumbuh. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, autophagy juga sebenarnya dia mengawal radang. Maknanya dia akan membuang radang dalam badan kita. Bila benda-benda yang yang dah rosak dibuang dalam badan kita, maka kuranglah tindak balas ataupun kuranglah radang dalam badan kita. Jadi kalau orang tu ada masalah penyakit yang disebabkan oleh radang, contohnya orang tu ada sakit jantung, contohnya orang tu ada autoimmune disease, contohnya orang tu ada jangkitan kuman, bila berlakunya autophagy ni, dia akan mengurangkan keradangan pada tubuh tu. Jadi bila kurang radang, maka kuranglah proses-proses yang disebabkan oleh radang. Proses-proses yang disebabkan oleh radang apa? Especially proses-proses yang menyebabkan kecederaan pada salur darah dan membawa kepada macam-macam penyakit seperti Dr. Ju jatakan sebelum ni. Maknanya radang, radang yang disebabkan oleh apa sahaja, maknanya boleh disebabkan oleh insulin, boleh disebabkan oleh gula, disebabkan oleh rokok, boleh disebabkan oleh penyakit autoimun, boleh disebabkan oleh jangkitan kuman, virus, kuman bakteria, benda-benda tu menyebabkan radang dalam badan kita. Dan radang ini menyebabkan kecederaan pada salur darah, dan kecederaan pada salur darah ni menyebabkan badan kita akan keluarkan bahan-bahan untuk menampal kecederaan itu, terutamanya kolesterol. Radang menyebabkan kolesterol kita tinggi. Jadi bila adanya proses autophagy ni, radang akan menurun. Jadi kolesterol juga menurun. Kolesterol bukan sahaja kolesterol ya, maknanya benda-benda lain yang yang disebabkan oleh keradangan juga akan menurun. Okey, apa lagi kebaikan autophagy? Dia juga boleh membaiki otak kita. Membaiki otak kita. Bila autophagy berlaku dalam otak kita, apa berlaku? Maknanya proses-proses membaik pulih berlaku dekat otak kita. Jadi maknanya otak-otak yang sel-sel yang dah lama tu dibuang, maka sel-sel yang baru tumbuh dekat dalam otak kita. Jadi apa yang berlaku, ingatan kita akan pulih, kita akan, memori kita akan lebih kuat. Dan dia juga mengelakkan ataupun membantu pesakit yang ada masalah nyanyuk. Dia juga membantu pesakit-pesakit yang ada masalah Parkinson. Dia juga membantu pesakit-pesakit yang ada masalah epilepsi ataupun sawan babi. Jadi itu
itu apa ni adalah antara kesan ataupun benefit ataupun ataupun kebaikan berlakunya autofagy dalam badan kita, dalam badan kita. Sebab Dr. Ju cerita ni dulu benefitnya semua, lepas tu Dr. Ju akan bagi tahu macam mana untuk kita reach autofagy, macam mana untuk semua orang dapat autofagy dalam badan kita. Bukan kita duduk-duduk biasa-biasa macam ni kita dapat autofagy. Kita kena buat sesuatu untuk supaya badan kita reach atau dapat badan kita badan kita capai autofagy. Yang seterusnya, autofagy juga akan menghalang daripada osteoarthritis. Osteoarthritis itu apa? Osteoarthritis adalah penyakit pada sendi yang disebabkan oleh proses penuaan. Jadi bila proses penuaan berlaku, maka berlakulah radang pada sendi kita, dan sendi kita akan hilang dia punya air, dia air dalam sendi, dan menyebabkan sendi kita akan rosak. Jadi sendi rosak. Jadi bila berlakunya autofagy ni, autofagy ni akan menghalang, sebab benda tu muda balik kan, lutut muda balik, jadi dia menghalang proses berlakunya osteoporosis. Jadi kalau kita selalu dapat autofagy dalam badan kita, maka susah untuk kita dapat penyakit radang sendi, terutamanya sakit lutut bagi perempuan, bagi wanita dan juga lelaki. Majoriti sakit lutut adalah wanita. Dan kenapa autofagy, kenapa wanita dapat sakit lutut? Because kurang autofagy berlaku dalam badan dia, kurang autofagy berlaku dalam lutut dia. Jadi kalau you all muda lagi tak ada sakit lutut, supaya jangan ikut keluarga kita yang semuanya sakit lutut, bagi badan kita berada selalu dalam proses autofagy. Okey, selain daripada itu, autofagy juga boleh meningkatkan immunity kita. Bila kita selalu berada dalam badan kita ada proses autofagy, kita susah nak dapat jangkitan kuman, kita susah nak dapat jangkitan virus. Kalau ada COVID virus pun, kita tak paling kita orang yang paling kuat sekali yang dapat menepis jangkitan COVID virus. Jadi kita perlu autofagy dalam badan kita untuk meningkatkan immunity kita, untuk mempertahankan badan kita daripada jangkitan virus, jangkitan kuman, jangkitan fungus juga. Okey, apa lagi kebaikan autofagy? Autofagy juga akan buat repair pada DNA kita. Maknanya DNA kita kadang-kadang rosak. Kenapa rosak? Sebab kita banyak ages. Ingat tak? Minggu lepas Dr. G cerita pasal ages. Ages merosakkan DNA kita. Bila DNA kita rosak, apa yang berlaku? Kita akan dapat macam-macam penyakit, terutamanya kanser. Kanser berlaku disebabkan oleh kerosakan DNA pada badan kita, pada sel-sel kita. Jadi autofagy sebenarnya dalam proses tu dia boleh merepair DNA dalam badan kita. Dan benefit seterusnya ataupun kebaikan seterusnya autofagy adalah autofagy akan membantu kita melawan kanser. Jadi kalau kita ada autofagy, susah untuk kita dapat kanser. Kenapa kita dapat kanser tadi? Sebab DNA kita banyak rosak. Dan autofagy tadi dia repair DNA. Jadi bila kita punya sel selalu direpair, selalu baru, macam kita muda lah kan. Bila kita muda, yang paling penting, muda bukannya muda pada muka saja, bukannya pakai krim-krim, buang-buang hitam-hitam lepak-lepak, tapi dalam gone, tak guna kalau muka cantik, putih, melepak, licin, berkilat, tetapi dalam jantung tersumbat sana, tersumbat sini. Sel-sel dalam badan penuh dengan sel-sel DNA yang dah rosak dan senang dapat kanser. Okey, itu adalah antara kebaikan autofagy. Autofagy juga boleh membantu kita untuk susah mendapat masalah sakit jantung dan penyumbatan sel-sel koroneri. Dan bila penyumbatan sel koroneri tu ataupun sel-sel salur darah tersumbat tu, kat dalam tu ada banyak kerosakan berlaku kan. Bila kerosakan berlaku, maka sel-sel akan datang kat situ untuk repair kerosakan tu. Asyik koyak tampal lama-lama salur darah kita boleh tersumbat. Jadi proses autofagy adalah salah satu benefit dia adalah dia boleh mengelakkan daripada penyumbatan
maknanya daripada membantu membuang penyumbatan yang berlaku dalam kita punya salur darah. Jadi dia juga membantu untuk kita reversekan penyakit salur darah jantung koroneri. Jadi banyak sangat benefit autofagy ni sebenarnya. Okey, kita semua dah tahu apa dia autofagy. Ada soalan? Okey, apa dia autofagy? Harap-harap semua orang dah faham apa dia autofagy. Autofagy maknanya adalah proses di mana sel-sel baru, sel-sel yang normal memakan sel-sel yang lama dalam badan kita untuk recyclekan balik bahan-bahan yang hasil daripada autofagy tadi, dia recycle balik. Dan juga dia menyebabkan penumbuhan sel-sel baru dan menyebabkan you all awet muda dan muda di dalam dan juga di luar, especially muda di otak. Maknanya kita lambat untuk dapat nyanyuk, ingatan kita akan bagus, mata kita akan terang. Taklah pakai spek ni kurang autofagy lah ni, pakai spek. Okay, jadi macam mana nak reach autofagy? Macam mana nak capai autofagy? Macam mana kita boleh dapat autofagy berlaku dalam badan kita? Adakah kalau kita macam biasa-biasa ni autofagy berlaku? Ada, tapi sikit. Kita nak autofagy berlaku dengan berkesan, banyak sel-sel yang rosak dibuang dan banyak sel-sel baru tumbuh dan banyak penyumbatan-penyumbatan dihilangkan dan juga banyak kita bunuh sel-sel kanser yang bakal main. Everybody sebenarnya ada sel kanser dalam badan kita, sama ada kita bagi makan atau tidak, sama ada kita hidupkan ke atau tidak. Dan salah satu cara badan kita untuk buang sel kanser itu supaya dia tak aktif adalah proses autofagy. Maknanya sel-sel kanser tadi dimakan oleh sel-sel baru, menyebabkan sel kanser itu mati. Proses di mana sel-sel mati itu itu dipanggil apoptosis. Itu adalah satu benda yang lain lah selain daripada autofagy. Maksudnya autofagy membawa kepada kematian sel-sel lama. Okey, sekejap, minum sekejap. Kita minum dulu Ini BPC bulletproof coffee. Boleh dapat autofagy. Okey. Cara, Dr. G bagi cara macam mana nak reach autofagy. Cara pertama, tanpa modal adalah berpuasa. Berpuasa yang macam mana? Adakah berpuasa 2 jam? Berpuasa 3 jam? Tak. Berpuasa minima 16 jam. You boleh dapat reach autofagy. Dan puasa tu dipanggil, dia ada dua cara puasa. Satu dipanggil wet fasting ataupun puasa basah ataupun puasa air. Maknanya puasa boleh minum air. Itu adalah puasa pertama. Dan bila puasa air, you kena minimum 16 jam. Lagi lama, lagi banyak autofagy berlaku. 16 jam, kalau you boleh 24 jam, ada orang boleh buat puasa air ni selama 3 hari, ada orang buat 7 hari untuk maksimum autofagy. Autofagy ni you tak boleh buat, maknanya you tak boleh buat puasa hari-hari setahun, tak boleh. Itu over namanya. Sebab nanti akan jadi benda lain yang tak baik. Minimum selalunya orang buat adalah 16 jam. Selalunya yang terbaik maksimum orang buat dalam 7 hari untuk berlakunya autofagy dengan maksimum dalam badan kita. Jadi macam mana puasa yang boleh reach autofagy tu? Puasa tu kita panggil intermittent fasting ataupun therapeutic fasting. Jadi you puasa minimum 6 jam, you mula puasa pukul 6 petang. 6 petang tu you sahur, lepas tu minum air je, tidur. Lepas tu bangun pagi solat subuh. Solat subuh minum air, pagi mandi, lepas tu minum air, lepas tu pukul 10 baru sarapan. Itu adalah intermittent fasting ataupun water fasting. In between you boleh minum air. Ini dengan cara ni you boleh reach autophagy. Untuk maksimum, untuk lebih banyak lagi, you boleh tambah lagi time dia. 16 jam you jadikan 24 jam. Maknanya lepas pukul 10 campur 4 baru 20, campur 8 jam lagi. Maknanya kalau 8 jam lagi, pukul 10 campur 18, maknanya pukul 4 petang baru buka. Itu
itu you akan dapat lebih banyak lagi autophagy. Dan water fasting, Dr. Ji cakap tadi, ada orang yang buat sampai 3 hari dia minum aja air. Dalam masa water fasting tu sebenarnya you boleh ambil suplemen, you boleh ambil ubat, you boleh ambil bone broth, maknanya sup-sup tulang lah, bone broth. You boleh juga ambil air-air yang ada nutrien dalam tu, tapi tak boleh ada gula. Jus tak dibenarkan. Jus tidak dibenarkan. Air susu tak tidak dibenarkan. Bulletproof coffee tak dibenarkan. Maknanya jenisnya air kosong saja. Macam contohnya bone broth lah. Bone broth tu boleh, memang dibenarkan. Mungkin ada vitamin yang kosong, yang tak ada apa-apa, tak ada sugar. Dia mesti no sugar. Dia cuma sikit-sikit saja tu tak apa, nutrient. Kalau you buat panjang, kalau 16 jam langsung tak boleh ambil suplemen apa tu, apa ni, suplemen yang ada sugar langsung. Kalau just tablet tak apa. Tapi kalau lebih daripada maknanya 24 jam, maknanya you all nak buat 3 hari ataupun 7 hari water fasting, you all boleh ambil macam jus, yang jus hijau boleh. Jus hijau boleh, yang tak ada gula. Ataupun you boleh ambil bone broth tadi, boleh ambil. Ataupun ada suplemen juga macam hydrogen gas water, boleh ambil. Itu semua boleh membantu tidak merosakkan you punya intermittent fasting. Okey, itu adalah water fasting. Macam mana kalau kita buat dry fasting? Dry fasting adalah puasa kita lah. Puasa umat Islam ni sekarang orang semua tengah puasa untuk menyambut raya, hari raya Aidil Adha sebentar 2 hari lagi kan. So puasa orang sunat, puasa ataupun puasa orang Islam, iaitu puasa tanpa minum, tanpa makan, itu dipanggil dry fasting. Kalau dry fasting sebenarnya lagi banyak autophagy berlaku. Dan dry fasting selalunya macam kita punya puasa lah, selalunya 14 jam sudah cukup untuk kita reach autophagy. That's why kalau you tengok kenapa orang yang mengamalkan puasa sunat, muka dia berseri-seri, muka dia bercahaya-cahaya, bercahaya, otak dia sangat bergeliga, perasan tak? Sebab otak dia mengalami autophagy. Kenapa kalau you tengok Nabi Muhammad puasa Isnin Khamis, you tengok Nabi Daud puasa selang sehari, dan itu memang sebab apa ni, dia orang buat tu is sebabkan oleh agama lah kan. Tetapi di sebaliknya, saintis mendapati bila diorang buat puasa tu menyebabkan otak dia mendapat autophagy, dan otak dia akan menjadi sangat-sangat bersih, sangat-sangat macam otak baru. That's why diorang menghafal sangat senang. Maknanya diorang boleh menghafal Al-Quran dengan sangat senang, boleh menghafal hadis sangat senang. Kalau tengok orang zaman dulu-dulu, diorang buat solok, diorang nak dapat idea, dia buat solok, dia tak makan beberapa hari, minum air saja. Itu sebenarnya adalah intermittent fasting. So dalam masa diorang berpuasa tu, buat solok tu, macam Nabi Muhammad berkhalwat dekat Gua Hira tu, dia cuma minum air saja, makan pun satu hari sekali. Maknanya dia buat macam puasa tu lah. Jadi itu yang menyebabkan otak otak orang zaman dulu, otak orang-orang alim zaman dulu yang mengamalkan puasa ni, otak dia sangat-sangat bergeliga, sangat-sangat intelligent, because otak dia mendapat autophagy. Dan dia orang susah nak nyanyuk. Orang tua-tua zaman dulu susah nak nyanyuk. Mata dia dah tua pun terang lagi sebab dia orang banyak menghafal, mengamalkan puasa dan mengamalkan juga baca Quran. Mata, bila kita gunakan mata kita untuk baca Quran, maknanya kita gunakan otak kita, kita gunakan mata kita, jadi menyebabkan kita punya mata akan lebih terang. Sebab mata kita macam satu benda lah, kalau kita tak gunakan dia akan rosak. Tapi kalau kita gunakan dia akan makin baik, makin baik, makin baik. Especially kalau berlakunya autophagy. Itu adalah puasa. Maknanya puasa induce autophagy. Puasa bukan saja induce autophagy. Dr. Ju dah ajar sebelum ni, puasa juga akan meningkatkan you punya growth hormone ataupun hormon pemulihan 200 kali ganda daripada normal. Okay? Itu kebaikan puasa. Selain daripada puasa boleh menyebabkan you reach ketosis, bukan tu saja, puasa boleh
boleh membantu kita apa ni merawat macam-macam penyakit. Sebenarnya penyakit tu banyak dirawat melalui proses autophagy. So kalau kita tak pernah puasa, that's why lah badan kita tak pernah ada autophagy ataupun sikit sangat autophagy dan cepat gone. Cepat dapat sakit jantung, cepat dapat kanser, cepat dapat masalah nyanyuk dan macam-macam masalah lain. That's why salah satu cara untuk kita awet muda dan juga awet muda kat dalaman kita untuk susah dapat kanser, untuk susah dapat sakit jantung, dapat benda-benda penyakit-penyakit kronik adalah dengan berpuasa. Itu cara pertama, iaitu buat autophagy. Apa pula cara, mungkin ada kat sini yang tak mampu nak berpuasa, asyik nak makan aja, letih kalau tak puasa. Cara kedua nak reach autophagy adalah dengan mengamalkan ketogenic diet. Dr. Ju dah hajar you all ketogenic diet kan? So ketogenic diet adalah diet di mana you makan banyak lemak, moderate protein, very low carb, very low carbohydrate, dan you reach ketosis. Maknanya dengan mengamalkan ketogenic diet, badan you berada macam you puasa tapi you makan. Faham tak? Maknanya kalau you combine dua-dua, maknanya you buat puasa campur dengan ketogenic diet, lagi maksimum you punya autophagy, lagi banyak autophagy berlaku dalam badan you. Bukan saja you all boleh kurus, tapi yang masalahnya sekarang, bukan masalah, yang kebaikannya pula, selain daripada kurus, you juga nampak sangat-sangat muda. Okay, so ketogenic diet Dr. Ju dah explain panjang lebar sebelum ni. Jadi siapa-siapa yang belum faham pasal ketogenic diet, boleh cari, boleh check dekat YouTube Dr. Ju ataupun dalam grup ni juga tentang ketogenic diet. You all boleh belajar tentang ketogenic diet. Selain daripada you all boleh kurus, you all boleh reach autophagy dengan sangat-sangat banyak, dan you all boleh awet muda sebenarnya. That's why kalau you tengok gambar-gambar, you all boleh tengok gambar-gambar dekat Google, you tengok orang-orang mengamalkan ketogenic diet, muka sangat muda. Daripada yang gemuk tu nampak tua, lepas tu dia kurus, comel, muka berseri-seri. Itu sebenarnya apa yang berlaku kalau you all mengamalkan cara ketogenic diet untuk kuruskan badan, untuk mengawal you punya rheumatoid arthritis ataupun autoimmune disease, juga untuk you all mengawal you all punya penyakit diabetes. Sebab Dr. Ju sendiri nampak ramai yang mengamalkan ketogenic diet, patient-patient Dr. Ju yang ada diabetik mengamalkan ketogenic diet, datang semula, masa datang hari pertama tu, wow, nampak dengan gemuknya, dengan muka dia entah macam tak berseri lah kan. Lepas sebulan datang balik, nampak senyumannya, mukanya yang berseri-seri, badannya kurus, gulanya terkawal. Wow, Dr. Ju rasa macam happy sangat dengan patient-patient Dr. Ju yang macam tu. Okay, apa lagi cara untuk kita capai autophagy, untuk dapat autophagy? Tadi puasa. Yang kedua, amalkan ketogenic diet. Tak tahu macam mana nak buat ketogenic diet, tengok Dr. Ju punya live, recording punya live dekat pasal ketogenic diet, ataupun dekat YouTube pasal ketogenic diet. It's very powerful diet yang boleh menyebabkan you kurus, yang boleh menyebabkan you kawal you punya kencing manis dengan sangat-sangat berkesan, boleh reversekan kencing manis, boleh dapat bantu you untuk kawal you punya penyakit autoimmune, penyakit GERD you dengan hanya makan saja. Dengan makan, you enjoy makan. You all boleh tengok resipi-resipi Dr. Ju sebenarnya dekat grup Dr. Ju, IFV Dr. Ju. Walaupun ada yang copyright, yang copy Dr. Ju punya resipi, bagi kurang asam betul ya. Dr. Ju penat-penat mereka cipta resipi itu, buat macam-macam, cuba itu, cuba ini, dapat resipi, share dekat Dr. Ju punya follower dekat grup IF Dr. Ju, tiba-tiba ada pula lah orang tu yang copy, suka-suka je letak copyright pula, tak bagus lah macam tu. Okay, cara yang seterusnya macam mana you nak reach autophagy adalah dengan exercise. Dengan exercise. Kalau you all banyak buat exercise, you all banyak buat exercise, maka banyak autophagy berlaku. Exercise ni maknanya
You buat physical exercise, maknanya you boleh pergi kat gym ataupun you boleh jogging. Kalau orang ini perasan tak, kalau orang-orang yang yang selalu exercise, dia orang nampak muda, dia orang nampak slim dan nampak muda, nampak fit, mukanya bercahaya because banyak autophagy berlaku. So jangan malas buat exercise ya. Kalau malas buat ketogenic diet, malas lagi tak ada duit, mungkin ketogenic diet mahal, buat yang free sahaja. Puasa. Puasa tak perlukan modal. Puasa tak perlukan modal. Puasa tak perlu you pergi mana-mana, tak ada duit pun boleh puasa. You pergi jalan-jalan pun tak boleh puasa. Puasa tak perlukan masa. You bekerja pun you boleh puasa. Jadi maknanya puasa boleh apa-apa. Puasa percuma, puasa tak perlukan masa, puasa tak perlukan bahan canggih-canggih, puasa tak perlukan equipment canggih-canggih. Tak, jadi puasa adalah the best untuk you reach autophagy. Kalau susah sangat nak buat exercise. Selain daripada itu, autophagy, macam mana cara kita nak, macam benda tadi, tiga, maknanya puasa, ketogenic diet dan physical exercise, benda-benda ni boleh menyebabkan you dapat autophagy. Tetapi macam mana kita nak autophagy kita berlaku dengan maksimum supaya autophagy kita berlaku tanpa, maknanya berlaku dengan maksimum. Apa tu sebenarnya? Okey. Caranya adalah yang pertama, tidur kena cukup. Maknanya kita kena tidur cukup. Sebab bila kita tidur, badan kita akan keluarkan satu hormon melatonin, dan melatonin yang menyebabkan kita tidur dengan sempurna. So waktu kita tidur dan diikuti, maknanya kalau kita tadi buat intermittent fasting tadi, dan waktu kita tidur tu kita tidur dengan nyenyak, sebab waktu kita tidur kita rasa waktu kita tidur kita rehat. You are wrong. Waktu kita tidur sebenarnya kita tidak rehat. Waktu kita tidur otak kita bekerja sangat hebat. Masa siang dia ikut kita, apa kita buat semua dimasuk dalam orang panggil pen drive lah. Masuk dalam pen drive. Apa yang kita buat satu hari tu semuanya direkod dan disimpan dalam kita punya memory. Lepas tu bila kita tidur, otak kita sebenarnya sortkan. Otak kita susun balik apa yang kita buat tu untuk disimpan sebagai long term punya memory. Jadi waktu kita tidur sebenarnya kita, otak kita sentiasa bekerja. So kalau kita tak cukup tidur, itu yang kita akan dapat macam-macam masalah. Sebab disebabkan oleh hormon kita pun tak balance. Sebab waktu malam tu juga hormon, ada hormon-hormon yang keluar, ada hormon-hormon yang tak keluar. Waktu malam tu juga usus kita sepatutnya rehat, dan kita pula waktu nak makan, waktu nak tidur makan, macam mana nak berlakunya autophagy? Susah nak berlakunya autophagy . Jadi antara cara untuk kita mendapatkan maksimum autophagy adalah kita, bila kita dapat deep sleep, kita boleh tidur dengan nyenyak . Okey, apa lagi? Apa lagi cara untuk kita dapat autophagy dengan lebih berkesan? Seterusnya adalah apa yang kita makan. Sebenarnya apa yang kita juga makan juga sangat penting untuk menentukan kita dapat maksimum autophagy, kita dapat capai autophagy. Apakah makanan yang bagus untuk kita dapat autophagy ni? Contohnya, makanan-makanan yang bagus untuk kita reach autophagy adalah, yang pertamanya contohnya green tea. Green tea. Lepas tu kunyit. Kunyit. Lepas tu minyak kelapa. Jadi that's why lah orang yang ambil minyak kelapa, orang zaman dulu macam Tok dia ni, mak Dr. Judy suka buat kunyit tu kan, diparut-parut, diperah, diminum. That's why dia orang awet muda. Dia makan lempuyang, dia makan kunyit sebab dia dapat, dia mempercepatkan proses autophagy. Dia mengefektifkan lagi proses autophagy. Selain daripada tu, ginger ataupun halia. Halia juga boleh mempercepatkan, meningkatkan proses autophagy. Mushroom, juga brokoli. Brokoli lagi apa? Banyak sebenarnya. Virgin coconut, extra virgin olive oil juga boleh membantu mempercepatkan proses autophagy. Sebab yang kita nak sekarang adalah autophagy berlaku dalam badan kita, dan kalau boleh dia berlaku dengan percuma. Bila percuma,
benda yang percuma, siapa yang tak nak kan? Ha? Lagi satu, buah-buah apa yang menyebab, boleh membawa kepada autophagy? Berries. Ha? That's why ada suplemen daripada berries. Ha? Dan omega-3. Omega-3 juga boleh mempercepatkan autophagy. Selain daripada tu, usus yang sehat. Maknanya kalau kita selalu ambil probiotik, prebiotik, usus kita sehat, maka autophagy berlaku dengan sempurna. Kalau orang-orang yang ada masalah gastritis, masalah GERD, masalah apa lagi? Masalah angin-angin dalam badan, ini akan menyebabkan susah untuk dia mencapai autophagy. That's why orang yang ada masalah gastritis, masalah GERD, muka dia akan nampak berkerut, muka dia akan nampak tak sehat, muka dia akan nampak letih sebab tiada autophagy ataupun sangat minimum autophagy berlaku. Jadi orang yang ada masalah gastrik, masalah GERD, dia kenalah ambil, betulkan masalah dia. Dr. Ju akan bagi seminar percuma, percuma pada 5 hari bulan 9 ya, lepas Raya Haji, lepas Merdeka. Dr. Ju akan bagi seminar percuma online tentang GERD, gastritis, GERD dan masalah angin-angin dalam perut ni secara percuma. Nanti tim Dr. Ju akan post dekat page Dr. Ju untuk you all semua join ramai-ramai. Ajak kawan-kawan yang asyik angin sana, angin sini dalam badan dia. Yang ada gastrik lah, ada dah jumpa doktor, skop sana sini tak baik. Boleh join Dr. Ju punya seminar on gastritis, GERD and and masalah angin-angin dalam badan. InsyaAllah 5 hari bulan 9. Sebab bulan depan ni Dr. Ju punya schedule penuh. Jadi Dr. Ju ambil 5 hari bulan 9 untuk buat seminar percuma. You all semua boleh join. Ajak kawan-kawan ramai-ramai semua join seminar Dr. Ju lepas ni ya. Okay, itu adalah apa ni, berkenaan autophagy. Jadi Dr. Ju harap semua orang faham apa dia autophagy dan tahu macam mana cara untuk maksimumkan autophagy berlaku dalam badan kita. Jadi kita tak perlulah jadi macam ular tu lah. Ular lapar, dia makan ekor dia. Tapi sebenarnya kita kalau lapar, sebenarnya dalam badan kita sebenarnya dia orang buat kerja. Kalau kita kenyang, badan kita tak buat kerja. Yang memblok, apa yang blok autophagy? Yang memblok autophagy dan autophagy tak berlaku bila gula tinggi dalam darah. Maknanya bila insulin tinggi dalam darah. Gula tinggi dalam darah akan menstimulate atau merangsang insulin dalam darah. That's why kalau kita ambil gula, maka autophagy tidak berlaku. Jadi ingat ya, kalau you all nak awet muda, nak ada autophagy dalam badan kita, jangan ambil gula. Off gula, stop gula, ambil pemanis saja ya. Dan apakah yang merangsang autophagy? Di sebaliknya lah, kalau gula rendah dalam badan kita, maka autophagy akan dirangsang. Okey, itu saja rasanya berkenaan dengan autophagy. Sebenarnya kalau ikutkan Dr. Ju ada produk, sebenarnya produk yang boleh merangsang autophagy, produk baru keluaran daripada Jepun, tapi lain kalilah Dr. Ju share. Buat produk tu mahal, tapi Dr. Ju tengok ada kawan-kawan Dr. Ju yang ambil produk tu, wah muda balik sebab dia really merangsang autophagy. Tapi buatlah yang percuma je, puasa je, jangan ambil gula, dan buat exercise. Kalau nak tambah daging bagus, buat keto jenis diet. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dr. Ju nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Raya lagi 2 hari kan. You all ada berkorban tak? Okey, kita berkorban apa saja ya. Tiap-tiap tahun yang eloknya berkorban. Dr. Ju pun berkorban juga. Ada dekat